Anda bisa melihat password yang terkoneksi dengan komputer Anda melalui cara berikut. Klik pada bagian WiFi pada laptop Anda, lalu pada koneksi yang Anda gunakan. Di sini saya menggunakan koneksi M50 WiFi yang bernama OM50. Nah, sekarang saya klik kanan, lalu pilih pada bagian properties. Kemudian pada bagian security, di sini ada pilihan network security key. Nah, sekarang kita pilih pada bagian checklist pada bagian show character. Nah, jadi untuk password M50 ini passwordnya merupakan keyword di bawah ini 1234 1234. Nah, seperti itu. Oke, jika Anda ingin melihat password yang terkoneksi ke password yang lain yang pernah Anda terkoneksi, Anda bisa lakukan seperti cara yang tadi. Oke, terima kasih.